Tinggal ngawadahan. Kecan di wadahan. Cina tusu lah weh. Jukut naon itu emang piat namina? Jampang berum. Jampang berum. Jampang berum, bro. Naon teh? Oh, nelpon ka Mang Gus. Penyerahan anan berarti nu motor eta na sweet anu muter. Heeh. Nya sweet eta. Anu keur muterna. Anu lima rangap gini kieu juga mangkok. Saya ditarikan anak pedak di ka. Iya. Bisi aya anu gigina geuning nu lima rangap. Pak Abdul teh nya. Iya. Oke, bro, saudara peternak sapi Indonesia. Ini cara packing atau memasukkan rumput ya, bro. Khususnya pasukan ngarit untuk sapi ya, bro. Jadi istilahnya di dedal, bro, biar kita puas untuk memberikan pakan sapi. Untuk saat ini dari jenis rumputnya, bro, yaitu jenis jampang rumput merah. Jampang merah nih. Ini seperti ini bentuknya. Gak usah khawatir, bro, meskipun kita sapi lagi berbadan dua atau lagi hamil, kasih aja ini. Dan boleh saya kasih tahu bocoran, bro, di tempat kami itu udah mulai masuk hujan yang sangat begitu langka, bro. Jadi istilahnya non mengpiat mun basa tani teh mareng non sanes bisa disebut mareng. Mareng, bro, jadi air teh rada kurang itu, tapi tidak bisa di supply air jarang, kadang-kadang gitu. Nah, alternatifnya makanan seperti ini ya, tuh jampang bisa kita bantai, bro. Meskipun keadaan semi kemarau. Dan jangan lupa, bro, para pejuang ngarit mania, untuk mencari rumput-rumput itu kita harus pastikan ya, bro, bahwa lahan Anda nih kayak di sini ini berapa hektar, bro, ke luas ke atas. Ini masih lahan di saudaranya ini ya, bro, Mang Piat nih. Ini Mang Piat, makanya ada info dari beliau juga bahwa rumputnya aman dari semprot, bro. Jadi harus koordinasi dulu sama tuan tanahnya, bro. Jadi tanah ini yang kita kunjungi, kita arit semua bebas obat-obatan. Karena kita udah koordinasi dulu. Makanya dari itu kita harus waspada juga. Karena kan ada alternatif untuk cepat menghilangkan rumput dengan cara semprot, bro. Tapi kalau seandainya udah ada koordinasi sama tuan tanah, insya Allah bahwa tuan tanah itu mengiyakan dan memperbolehkan kita mengambil rumput. Ini sebagai info aja, bro. Bukannya saya menggurui para senior kami di seluruh Nusantara. Jadi trik untuk ngarit ke ladang-ladang batur itu kita harus tahu, bro. Biar ternak kita juga tidak kena dampaknya ya, bro.
Dan begitu pun kalau seandainya terjadi bukan karena salah pemilik lahan atau pemilik tanah yang kita arit rumputnya, bro. Salah kita juga. Karena kita kalau bisa disebut sebagai tamu, tamu tadi undang, bisa, bro. Gitu. Kita lanjut aja, bro. Para pejuang arit. Seperti ini ya, bro, cara packingnya. Ini kapasitas seberapa kilo, Bang Piat? 50 ayahnya? Lebih? Lamun di dedal? 40 kurang lebih, bro. 40 ekor, 40 kilo untuk satu ekor sapi, bro. Bisa. Dedal ya, rumputnya sangat hijau dan muda ya, bro. Ini agak semi-semi mau menjelang agak tua oge gitu, bro. Tapi untuk di saat kemarau, untuk menghadapi bulan-bulan kemarau, kita jangan pernah memanjakan ternak kita, bro. Jadi kita harus dibiasakan jenis makannya. Dan kita harus beradaptasi ketika cuaca, bro. Mau untuk menghadapi kemarau panjang atau musim hujan, tapi yang jelas untuk ruminansia, khususnya di kami para peternak sapi ongol, ya seperti ini, bro. Gitu. Ini juga sebagai wawasan ya, bro, wawasan tentang rumput, bro, dan trik-trik jitu agar kita tidak terjebak dengan pakan yang hijau yang tadi kami sebutkan di awal tentang apakah rumput yang pernah kita kunjungi atau kita arit harus dinetralisir, bebas dari obat pembunuh rumput, bro. Mungkin kami di sini bukan menggurui, bro, para senior-senior kami, para peternak sapi Indonesia, tapi ini hanya kita berbagi ilmu seperti apa, bro. Kadang hal seperti itu bisa disebut sepele, namun hal seperti yang kami ceritakan tadi adalah hal kecil yang bisa membuat fatal untuk efek para peternak ruminansia. Nah, seperti itu, bro. Kita ini masih jam 10, bro, di bawah triknya matahari, tapi belum begitu panas, bro. Di samping kita, bukannya kami menantang, ini dibuka baju, bro. Gerah gitu. Nah, di sini saya mewakili para peternak sapi Indonesia, khususnya di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, bro. Ini aktivitas saya dalam mencari pakan ruminansia, khususnya sapi, bro, dengan rekan kita Mang Fiat di belakang. Tadi salah satunya wejangan, bro, untuk mencari pakan ruminansia jenis rumput-rumputan, bro. Dan harus kita ingat, bro, apa yang pernah tadi kami katakan itu adalah hal yang pernah kami terjadi di lapangan. Makanya kita harus berbagi pengalaman, meskipun kami di sini jam terbangnya mungkin di bawah kalian-kalian semua. Tapi apa salahnya ya kita ngasih cerita atau jangan, dan bukan kami menggurui para sehu-sehu, tapi di sini kami terjadi langsung terjun di lapangan, bro. Nah, ini di belakang kita, bro, hektaran, bro, rumput kita ini di sini hampir kewalahan untuk menghadapi musim kemarau, meskipun sebenarnya hujan ada, tapi masih jarang, bro.
Nah seperti itu bro, wajangan kami atau trik cara mencari rumput, dan harus kita memahami karakter rumput. Kalau bisa kita berkoordinasi dulu sama yang punya lahan, apalagi saudara, bisa bro kasih informasi yang ditakutkan terjadi seperti yang kami tadi ceritakan. Yang kedua, dan apabila kita misalkan ada orang lewat, atau misalkan kita lagi mau ngarit sendirian, atau tanya-tanyalah, mun bahasa Indonesia nama kepo, lebih baik kepo daripada kita sesat bro. Ya mungkin seperti itu cerita kami. Jangan lupa like, share, and comment, dan subscribe bro channel kami, Gondrong Anak Kampung, khususnya channel para peternak ruminansia, khususnya sapi ongol. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang arit.